with the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Yo yo, what's up guys? Kali ini gue bakal nge-review barang, yaitu ring untuk HP kalian. Sebelumnya gue minta maaf dulu karena ada noise di luar ya. Karena sekarang lagi hujan dan gue jarang upload video. Jujur gue sebenarnya nggak punya konten. Jadi gue bikin video asal-asal aja. Oke, lanjut. Nah di sini. Ini mereknya dari Baseus, kalian bisa lihat. Baseus ini ya. Di sini tipenya itu yang ring yang tipe roda mobil gitu ya. Dan setahu gua Baseus ini merek yang lumayan dipercaya dalam bidang gadget-gadget kayak gitu. Ya, apa ya gitu. Di sini juga ada kode gearnya, oke. Langsung aja. Di dalam boxnya cuma ada ringnya aja, kosong ya. Nih di sininya ada plastik ya, adalah logo B nya Baseus dan ada ringnya. Oke, langsung kita buka aja. Oke, sini. Nah di sini yang kalian dapetin ini cuma ringnya aja. Oh ini bisa muter nih. Nah ini bisa muter, lumayan. Kualitasnya lumayan ya. Ini ringnya, kalau kalian tahu nih gini, lumayan keras dibanding ring-ring yang kayak 15 ribuan. Itu kalau digini kan letoy gitu ya. Kalau ini keras dan ininya bisa diputar. Jadi kalau kalian bosen gitu, lagi gabut, ya bisalah main-main ini dulu. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut aja ya, pasang di HP gua. Oke, ininya keras banget ya, emang ini premium banget sih kelihatan dari ininya. Oke, kalau gitu kita tempel di tengah-tengah. Oke, udah di tengah-tengah. Dan hasilnya begini guys. Kalian bisa lihat. Nih. Setahu gua, ring ini tuh dari reviewnya bisa muter selama 2 menitan. Kalau kalian niat nungguin ya, bisa muter selama 2 menitan ya. Dan yang gua tahu lagi, ada dua jenis tipe dari ring ini. Nah ini nih, kalian bisa lihat di sini ada yang 10 ininya, garis-garis ininya. Ada yang cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang cuman 6 doang. Jadi di sini gue dapet yang 6 aja. Dapet yang cuman 6. Nah kalau yang 10 itu kayaknya agak beda ya harganya. Soalnya gue liat di Tokopedia agak beda dari yang 10 sama yang 6 ini. Yang 10 tuh jarang ada ya. Jadi begini aja review singkat gua. Kalau kalian mau beli, linknya bisa gua taruh di description ya. Ya gitu aja. Oke guys, this is it my video, so stay tune di channel gua.